Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu atap. Kali ini kita akan meneruskan episode yang kedua proyek pasang baja ringan, guys. Ya. Yang lebar 10 meter 75, hampir 11 meter dengan menggunakan baja ringan Taso. Ini Taso nih, guys. Mana mereknya, guys? Tosa, guys. Ya. Nah, itu untuk bangunan yang ini, guys. Oke, lihat ke situ, men. Tuh, men. Nanti kita akan lihat proses perakitannya ya, bagaimana. Pokoknya ikutin terus. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Ikuti, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham. You understand? Yes. Guys, kita dari sayapnya dulu, guys ya. Sayap sebelah sini. Nah, oke guys, kemudian sayap yang belakang, nah, di sini aja men, udah situ aja men. Ini sayap belakang, kemudian yang di atas dicoak, ya. Yang depan dicoak, guys ya. Ini bajanya menggunakan Taso 7575, guys. Nah, kemudian kupingan ininya nih, ya. Ininya ditarik aja, guys. Tuh, oke. Nah, setelah itu sebelah sini, men. Nah, ratain dengan ini ya. Nol paling bawah nih. Ini depannya ratain nolnya ya. Seperti ini. Oke, setelah rata baru dibor sebelah sininya. Yang di sininya nih, men. Nah, terus yang sebelah sini juga, guys. Ya. Setelah itu baru ininya dibor juga satu. Nah, setelah itu baru ke belakang sana, guys. Ya, ini supaya jangan lari ya. Ini kalau nyangkut dibuka aja, guys. Kemudian dibor. Ya, yang tengah dibor juga, guys. Kemudian yang bagian ini, guys, ya. Ujung nih, guys. Baru kita pasang alas bawahnya, guys. Alasnya. Ayo, Riz. Angkat bentar, Riz. Ini 10 meternya nih, guys. Ya, bentangannya ya. Di sini, guys. Ini nolnya di sini, guys. Oke. Okay. Nah, setelah itu baru dibautin tiga-tiga, guys. Oke.
Okay. Nah, guys. Baru yang bagian depannya nih. Ini untuk menjaga kekuatan kuda-kuda ya. Ini kita kasih satu karena ngikuti gambar ya strukturnya ya. Ya, ini dicuak nih ya. Oke. Guys. Ton. Yang ini kasih aja dua, guys. Kanan kiri. Ini untuk menjaga kekuatan pucuk ya, atasnya ya. Ini nanti ada asnya sini tengah. Oke, baru kita kasih yang melintang ini, guys. Ini ya, lintangan ini ya. Baru yang tengah nih, guys. Oke, guys, baru dibor, guys. Memen, bodoh memennya nih dari depan lah, men. Aduh ya, guys. Nah, ini sama ya, guys. Oke. Ini namanya lintang dada atau lintangan tengah, guys. Kuda-kuda di atas 3 meter harus dikasih, di atas 2 meter setengah. Di atas 2 meter setengah lah harus dikasih, guys. Nah, ininya nih rata, guys ya. Ton. Oke. Nah, dorong gini ya. Nah, setelah itu baru kita as tengahnya, guys. As tengah. Nah, baru as tengahnya nih, guys. Jadi setelah pasang sayap atas kanan kiri, kemudian baru bentangan bawah, kemudian baru lintang dada, baru as tengah ya. As tengahnya dari atas, guys. Nah. Ingat, samai dengan yang bawah ya. Baut satu aja dulu. Kemudian bagian bawah. Sama ya, guys ya, samain. Nah, untuk yang tengah ini kasih kanan kiri nggak apa-apa, guys. Atas bawah ya. Juga. Nah, ini, guys. Untuk lintangan tengahnya. Ya, ini udah paten ini, guys. Baru web-web yang selanjutnya, guys. Ini aja, guys. Nah, gini, guys. Ya, oke, guys. Baut satu aja dulu, guys. Nah, kemudian atasnya dilihat biar rata, guys. Rata ya, guys ya. Kurang, guys. Bentar, guys. Ya, posisinya harus rata dengan bawah, guys ya. Tuh, seperti itu, guys.
Nah, dan yang bagian ini ditarik juga nih guys. Ini kan belum rata nih, tarik sedikit. Tuh ya, berbor. Baru yang atasnya. Jadi dikunci aja dulu satu-satu, kemudian baru dikasih ditambahin. Nah, untuk sebelah sana sama aja guys, yang sebelah sananya tuh guys ya. Cm guys, bawa guys. Ini untuk tambahannya nih guys ya, ini harus dikasih, wajib ini, yang sebelah bawah ini wajib dikasih nih ya. Oke guys, nah ini terus nyampe 29 kuda-kuda ini. Oke, next video selanjutnya guys.